goreng. Belumnya berat sekali. Enggak bisa jalan. Terus sekarang? Sekarang sedikit-sedikit ini kok bisa agak ringan. Anak saya itu selalu disia-sia sama pimpinan perusahaan. Iya. Pokoknya dikata-katai kotor-kotor cara merintai. Ya. Terus kemudian punya inisiatif ke Pak Yai Jati minta doa, kemudian sama Pak Yai Zaki disambil didoakan dikasih nasihat, bertahan aja Mbak, ini cobaan sampean, nanti suatu saat sampean akan menjadi enak lah Pak Yai untuk keluarga sampean. Ternyata itu benar, sekarang itu dia itu di bagian para muda. Cari-cari ternyata
tahunan gereja, dan kemarin tanggal 1 Juli Tuhan kehendak lain keluarga saya, yang saya itu dipanggil Tuhan. Oke.